harganya? OTR kita pasang di 105 juta. Wih, murah banget. Okay. Iya. Gak usah banyak ngomong, udah langsung. Ah, gila. DP 5, angsuran 3 juta. Aduh, wah, ini langsung. Definisi murah, matic pula ya. Nyari masa yang sih? Kilometer rendah juga susah. Kilometer rendah warna putih ya? Iya, favorit banget udah. 5, bensinnya penuh. Ya udah. Kilometer di 60 ribu. Pendek loh. Ya. Buat Sienta pendek ya. Oke. Okay. 35.000 2017. 17. Wah, antik. Rekor servis. Sobi main lagi di Bekasi, pastinya mampir ke Samba Motor ya, jangan lewatin nih. Karena kan kelihatan banget di pinggir jalan ya. Iya, betul. Dan kali ini bareng sama Om Dika. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pokoknya jualan terus lah ya. Amin, amin, amin. Tapi biar lebih gampang mau ke Samba Motor, alamat lengkapnya. Alamat jalan, alamat lengkap kita ya. Di Jalan Raya Sultan Agung, KM 28, nomor 8, Bekasi Barat. Bekasi jadi Barat. Patokannya itu kalau teman-teman dari sebelah sana itu Kota Harapan Indah. Benar. Dari sini tuh sebelah sini Kranji. Stasiun Kranji. Benar banget. Kalau di Google Map Samba Motor Samba Sultan Agung ada nanti di sini ya. Ada. Nyampe. Ada. Tapi kalau minta Sherlock biar lebih gampang deh WhatsApp-nya kemana? Bisa di 0851-01765968. Nah, itu paling gampang ya, WhatsApp paling cepat lah ya. Kalau mau video call lagi, lihat mobil langsung juga betul. Bisa. Tapi kalau mau datang langsung janjian kontak aja nomor di atas. Siap. Di bawah deskripsi pasti ada. Dan selalu kita nggak bosan nanya garansi ya. Iya, garansinya betul. Apa aja nih, Om? Unit yang kita jual di sini, mobil dijamin nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir. Pasti. Kilometer asli. Hmm. Garansi selama pemakaian keluar dari showroom 30 hari. 30 hari. Jadi kalau teman-teman ada kendala masalah kaki-kaki, mesin, dan lain-lain, balikan kita garansi semua. Segitu siap jalannya mobil ya? Pede ya? Pede. 30 hari aja, karena mobil udah basic bagus banget. Betul. Ya. Karena kan punya bengkel sendiri juga ya? Iya, bengkel ya, sendiri kita punya. Jadi dicek-cek sendiri juga, keren banget. Dan satu lagi, Mas. Apa kalau misalnya teman-teman mau bawa general check up ke bengkel resmi juga, sendiri ya? Silakan. Waduh, ditantangin. Jadi boleh bawa mekanik buat makin yakin juga ya? Iya, betul. Keren banget. Dan kalau kredit, sampai luar kota bisa? Bisa dong. Bisa ya? Kita udah sering... Paling jauh kemana? Kalimantan. Kalimantan kita udah berkali-kali. Kalimantan. Dan itu kredit. Nah, customer ya? Hanya lihat, kita kirim video. Wah, jadi memang kalau dari luar kota paling enak gitu ya? Iya. Nggak bisa datang, lihat mobil, belinya di showroom yang terpercaya. Iya, jadi betul. Tinggal pakai aja bayar langsung. Betul. Ya, keren banget. Ya udah penasaran hari ini stok apa aja? Dari depan ya? Iya, dari depan. Ayo, Sobi. Mobil pertama cocok banget buat keluarga ya. Buat mak-mak juga cocok banget. Pintunya gampang dibukanya. Betul. Buat yang agak tua juga nggak terlalu tinggi. Betul. Jadi enak naiknya. Ada sebuah Freed tipe apa? Honda Freed PSD tahun 2015. Yang PSD ya, tertinggi. Kilometernya berapa sekarang? Kilometernya agak tinggi. Berapa di tuh? Di 175.000. Okay, cuma rekor servis. Iya, 19 tahun oke lah. Iya. 9 tahun oke lah. Iya, masih oke. Oke, harganya berapa? Harga OTR ini kita pasang di 175 juta. Oh, mirip ya. Iya. Dengan TDP cukup di 15 juta, angsuran di 4,8 selama 5 tahun. Biar nggak capek suaranya, 6 juta kasih. Ini nih yang gue suka sama Trans Auto nih. 6 juta langsung. Gue buka segitu langsung ditawar. Harus langsung tawar. Jadi paling dari luar daerah gampang. 10 juta deh. 8 deh. 9. Ya, 8 lah. 9 gue isi bensin. Wah, 9 isi bensin full ya? Full tank. 9 juta mobil pertama, dapatnya Freed, kondisi mulus ya. R3, ya. Warga lagi. R3 GL Automatic AC Double 2013. Oh, AC Double, velg udah ganteng. Ya. Kalau misi kilometernya berapa? Kilometer di 150.000. Oke, harganya? OTR kita pasang di 105 juta. Ih, murah banget. Okay. Iya. DP-nya? Dengan TDP cukup di 12 juta. Oke. Okay. Asuran di 3,3 selama 5 tahun. DP-nya 5. 5, data bagus, rumah pribadi, penghasilan aman. Bay checking clear, bungkus. 5 juta pastiin bay checking clear ya. Bungkus. Langsung screenshot aja ya, screenshot. Screenshot aja, screenshot. Nah, biar nggak lupa. Wah, ini Agia ganteng. Ya. Ini Agia GGR tahun 2022, automatic. GR ya? Iya. 2022? Iya. Kilometer? Kilometer di 50.000. Langsung harga dong. Harga OTR yang kita pasang di 141. Oke. Okay. Dengan TDP di 13 juta, angsuran di 3,9 selama 5 tahun. 7 juta. Biar murah aja. 8, bensin full tank. 7,5, nggak usah bensin, nggak apa-apa. Ya udah, bungkus. Not ya, nggak pakai bensin. Oh, jangan. Sesuai nama nih. Namanya kan Dika.
dikasih pasti. Sirion. Ya, ini Sirion RS. Wow. RS. Tipe yang paling tinggi. Matic. Automatic tahun 2015, facelift. Mobil irit, nyaman, murah. Lagi ya, ya, kilometer di 98.000. Semurah apa? OTR kita pasang di 112 juta. Makan, DP-nya? DP cukup di 15 juta, asuransi 3,1 selama 5 tahun. 3 juta DP. Mobilnya kecil. Kemarin, terakhir ya, kita jual 2014, itu okay. TDP di 7 juta. 14. Yang kemarin-kemarin aja lah, oh. jangan di... Ini kemarin laku sama Trend Auto juga, itu. Ini 2015, udah 8. 5 deh. 8. Hah? 5? 8. 8 data bagus bungkus. 6. 8. Data bagus 6 ya. Nggak bisa di bawah itu. Ya udah, data bagus sama yang kemarin jual 7. 7 juta ya udah. Data bagus samain. Data bagus 7 kita samain. Matic ya. Iya, automatic. Kalia? Ya. Ini Kalia G automatic tahun 2019. 19 seger. Iya. Kilometer 90.000. Ya? Oke. Harga OTR ini kita pasang di 124 juta. Serba 100 jutaan DP-nya. Ya. TDP cukup di 10 juta. Ah. Angsuran di 3,5 selama 5 tahun. Samain aja DP-nya sama angsuran. 3,5 DP sama dengan angsuran. Buat bisnis, buat cari duit. Gini aja. Berapa? Biar enak. 5 juta gue isi bensin. Baik ini isi bensin mulu ya. Udah. Plus etol. Karena kita punya punya Pertamina juga. Amin. Amin. Tapi gue minta plus etol lagi. 500 ribu. Kalau teman-teman booking 5 juta, itu kita kasih etol 500 ribu. Etol sama bensin ya? Iya. Booking 5 juta langsung. Bensin full, etol 500 ribu, ya, langsung DP 5 juta langsung. Ya? Langsung. Mantap. Ini kita ada Ryzen juga baru masuk. Oh, ada Ryzen. Oh, ini Prestige HRV baru masuk. Jadi belum banyak ya sebenarnya. Belum ada harganya ya. Okay. Ini Xenia tahun 2022 baru masuk juga. Wah. Nah ini kita pasang SL7. Cepet banget pergerakan mobilnya ya. Ya. Gila, jadi buru-buru makanya ini harganya. Ini SL7 Beta tahun 2021. Matic manual. Matic. Beta Matic harganya berapa? Kilometer. Kilometer di 60.000. Baru 60, harga dong. Harga OTR ini kita pasang di 190 juta. Oke. Okay. Dengan TDP cukup di 18 juta, angsuran di 4,7 selama 5 tahun. Karena jauh, potong aja 50%, yang penting di bawah 10. Di bawah 10 belum bisa, paling kita mentok di 10. 9,5 deh. Ya udah. Ya bisa. Bungkus. Bisa. Siap. Oke lanjut, ada lagi. Ini Xenia masih? Ya, ini Xenia R automatic tahun 2018. Oh, pelek udah keren ya? Ya, pelek udah gantian ban baru semua. Bener banget. Kilometer di 145.000. Harganya berapa? Harga OTR kini kita pasang di 137 juta. Oke. Okay. Angsuran disamain aja, nggak usah ditawar lagi. DP-nya berapa? TDP-nya cukup di 10 juta. Okay. Angsuran di 3,9 selama 5 tahun. Tapi kan TDP belum terakhir dong gitu, ya kan? Udah, samain. Sama-sama. Emang awalnya berapa TDP-nya? Awalnya sini kita pasang 18. Oh, 18 juga. Iya. Tadi kan 9,5, Om. Ya udah 9,6. Apa? Ya udah enggak apa-apa. 100.000 gua kasih. Samain doang susah amat. Ini kita ada Expander Cross juga baru masuk dan kita bahas CR-V. Oh, baru masuk. Oke. Okay. Jadi banyak yang baru masuk langsung kalau udah ngelihat kontak aja langsung ya. Ini CR-V 2.0 tahun 2016, automatic. Kilometer, Om. Kilometer di 110.000. Langsung deh harga. OTR ini kita pasang di 200 juta. Oke. Okay. TDP jangan ditawar lagi, 20 juta aja. Oke. Okay. Asuran 5,5 selama 5 tahun. Nggak mungkin nggak nawar. Kita lihat dulu contekan, ya udah sama lagi ya. 19.20 udah gue setting. Cuma turun dikit. Usahain lah, Om. 11 bisa nggak? Berapa? 11. 11? Gue masih 2 digit nih. 11. Usahain aja, Om. Datanya bagus pengajuan, Om. Wah, lihat apa sih jam baru nih? Jam baru nih. Ini jam baru nih. 1 2 12. Apanya sih? 1 sama 2. Ya udah. 12 juta bungkus. Yang penting enggak 20 juta ya. Ini? Ini baru masuk juga. Ini ada Innova V-Matic bensin 2022. Oh, bensin. Itu ada Nissan Terra. Nissan Terra? Ah. Ini kita nggak bahas. Oh. Ini kemungkinan akan di DP, cuma belum di DP. Berarti kita ke dalam aja. Iya, kita langsung ke dalam. Jadi sekali lagi ya, banyak banget unit yang memang baru pada masuk. Iya. Langsung aja kontak kalau belum kebahas sama kita ya. Iya. Atau mau nanya mobil lain, atau request mobil lain, langsung aja kontak boleh ya. Iya, ada. Keren banget. Ya udah sekarang ada Jazz RS. Iya, ini pula. Jazz RS automatic tahun 2017. 17 km. Iya, ini gua ceritain dulu, Om. Waduh. Ini sedikit drama. Ini gue belinya, karena kenapa? Belinya mahal banget. Salah beli? Enggak salah beli. Gue faktor kilometer 35.000. 35.000 2017? 17. Wah, antik. Rekod servis. Jadi dramanya di mana?
drama harganya. Jadi gue harga belinya agak mahal. Kalau misalnya yang lain ngerasa harganya agak tinggi karena memang kilometernya juga. Iya, ini gue beli kilometer karena sama pajak juga masih panjang banget. Seberapa tinggi emang? Ini gue pasang OTR di 197. Jadi mohon maaf banget TDP-nya paling minim itu 25 juta. Oke, angsurannya berapa? Angsuran di 6,2 selama 4 tahun. 6,2 4 tahun. Iya. Tata pokoknya 4 tahun lah dia ya, pokoknya. Tapi kita nggak gentar namanya. Dibilang paling minim kita nggak gentar. Aduh, jelek banget. Angsurannya 6,2. 6, kilometernya antik. 25. 25 udah paling minim. Enggak. 15. Enggak dapat, Om. Bener. Belinya udah seleher gue ini. Ini gue melawan berapa showroom. Gue babas. Kayak ini ya, kayak lelang ini. Iya. Yeah. Tapi enggak, ini mobilnya beli. 17. Tadi gue, yaudah, 17. Usaha dari... Malah babut 27 nih. Jangan naikin. 23 aja kependekan. Udah 17, mepet, Om. Mepet 17. Banget. Bener, mepet. 18 deh. Paling pengajuan 20. 19 pengajuan. Pengajuan. Ya udah, kita bungkus. 19 pengajuan tapi kondisi AM antik iya, buruan. Warna putih lagi lo ya. Iya. Warna putih. Mau bahas belakang mal. Boleh tuh. Sini dulu aja. Oke. Okay. Ini tapi jual kan? Jual dong. Oh, baru masuk kita. Sini ya, Om. Ini Sienta V automatic tahun 2017. Kilometer. Kilometer di 60.000. Pendek lo. Ya. Buat Sienta pendek ya. Oke. Okay. Harga OTR nih kita pasang di 177 juta. Harganya. Dengan harganya TDP ya, cukup di 15 juta. Oke. Angsuran di 4,5 selama 5 tahun. DP-nya 8. Gue udah gak nyontek nih. Gak tahu gue. Untung gue gak nyontek tuh. 8 kayaknya 8. Berat. Ini mobil mewah loh, Om. Nah justru. Masa disamain sama Seni? Kita ya, kasih yang gak putus-putus biar kemewahannya gak bisa. Udah 10. Udah 9 deh. 10. 9 deh, 10. Om. 10. 9, Om. Om. Ayo, Om. 9, Om. 10 bensin full. Bensinnya berapa? Bensinnya tapi pertama turbo. Enggak. Jangan terbatuk, Om, pertama turbo. 9,5 deh, Om. Ya udah. Gope lagi aja. Bungkus. Di bawah 10 juta no ya. No bensin ya. Ya ya gitu loh. Tetap bensin lah ya. Tetap bensin loh. Iya, pokoknya bensinnya ada lah. Iya, bensinnya ada. Katanya gitu ya. Dasaran. Udah salaman baru berubah klausulnya. Ini kenapa lu mau belok? Buruan. Oh iya, kok ini sana hidup ya? Ini mau belok kiri tapi sana kanan. Oh, mesinnya hidup. Mesin lagi dipanasin kayaknya. Iya, lagi dipanasin. Nah, udah ya. Wah, dalamnya mulus sih. Start stop engine. Ya. Ini Veloz 1.3 automatic tahun 2019. 2019. Ya, ini banyak dicari orang karena ya, orang Avanza maunya penggerak roda belakang. Betul, ya lebih dapat kalau nanjak. Betul. Ya. Oke, ini kilometer jalan berapa? Kilometer jalan di 95.000, record oke, service. Baru 95. Ya. Harga? Harga OTR ini kita pasang di 167 juta. DP-nya berapa? Dengan TDP di 18 juta, angsuran 4,4 selama 5 tahun. Kita tendang aja satunya. 8 juta? Ya. Bus. 8 juta. Veloz. 2019. Velgnya ke racing loh, Om. Ini gede. Hah? Velg gantiin aja standar. Ini velgnya yang 18. Gantiin standar. Ya, ada 18 gimana gantiin. Velgnya 18. Gimana, Om? Proposal saya itu 15 deh. Gua enggak bilang ke sini tuh, ya kan baik. 15. Ya ampun, jauh amat. Nyari susah, Om. Sedigit aja. Sakarap mudah. 9,9. Ya, boleh enggak apa-apa. 9 juta aja. 9 juta 900. Dapat velg dihilang gitu kan. 9,9 ya. Ya. Dihilang, oke lah. Ini kita ada Xenia. Wah, lebih senior lagi. Iya, ini Xenia. Ke sono, Om, ya. Oh iya. Xenia R automatic tahun 2014. Oh, tapi matic. Matic. 10 tahun KM-nya berapa? Kilometer di 130.000. Wajar ya. Ya. Langsung harga, Om. Harga OTR kita pasang di 113 juta. Oke. Okay. TDP cukup di 12 juta aja. Hmm. Angsuran di 3,3 selama 5 tahun. Biar murah banget bulan ini aja coba di 5 juta aja DP-nya. Gak usah banyak ngomong dong langsung. Ah, gila, DP 5, angsuran 3 juta. Aduh, wah, ini langsung definisi murah, matic pula ya. Matic. Tadi ada Lia sana. Ada ini kita ada loh. ada Fortuna apa di Pajero depan. Sorry. Oh, ada Pajero. Ini juga. Pajero Dakar VGT. Ini masuk ya? Pajero boleh? Ya, oh, Pajero. Pajero. Wah, ini exit. Bukan. Dakar VGT. Oh, Dakar. Tahun berapa? 2014. 14 tapi ya. Oke. Okay.
10 tahun juga, kilometernya berapa? Kilometer 96.000. Belum sampai 100. Belum sampai 100. Low KM itu kan? Low KM. Ini sama nih kayak Jess, karena yang punya satu orang. Wow, jadi hebat juga tuh ya orang Jess. Cuma kontaknya ke gua gitu ya. Makanya... Siapa tahu dia masih punya mobil lain yang mau dijual. Oke, harga ini berapa? Harga OTR ini kita pasang di 266 juta. Oh, dengan DP-nya. TDP itu 40 juta. Okay. Angsuran di 6,6 selama 5 tahun. Ya, 40 juta mah berat sebenarnya, mau nego juga kayak ah, nyontek dulu hari kita. Antik, Om. Antik loh ini. Jarang juta ada. Ya. Harga berapa? 266. Samain aja, 26 juta. 26 juta. Paling kita coba pengajuan di 30 juta. Pajero Dakar 28,5 deh. 30 juta. Tapi bensin full. Jangan bensin solar full. Jadi. So jadi ya. 30 juta. Solar full. Full, ya. Oke, apalagi nih? Wah, ada HRV juga. Ini HRV ini udah dicek sama orang, cuma belum di DP. Wah, mungkin kita enggak bahas, tapi tanya aja siapa ya. Tahu masih punya Sobi ya. Ini juga ada Rush 2018 kilometer 40.000. Hilux. Oh. Ini kita nggak bahas. Ini kita bahas ke sana, Om, langsung. Ke sana katanya. Jadi ada Hilux. Ini Kalimantan nih, siap-siap nih. Iya. Ke Kalimantan boleh nih. Betul, 4x4. Nah ini kita bahas Avanza, Om. Mana lagi yang mau dibahas? Ini. Oh, ini. Oh, ya versi baru. Ya. Oke, Avanza. Avanza G Automatic tahun 2022. Kilometer. Kilometer di 38.000. Pendek. Okay, OTR ya. Pasang kita di 195 juta. Gila, dari bawah 200 harganya berapa? Ya. DP-nya berapa? TDP-nya cukup di 17 juta. Oke. Okay. Angsuran di 5,6 selama 5 tahun. DP-nya 7 aja. 17 juta. 7 juta data aing bagus, B checking aman. Ayolah, come on. Ya udah. Wah, ngomong 7 deh. Juta. Bungkus. Mantap banget ya. Wah, yang Bogor langsung nih kayaknya. Ini ada kereta, ini kita bahas yang ini, Om. Wah, Grand Livina. Awal aja yang murah-murah dia. Iya. Grand Livina tipe XP Automatic tahun 2015. Extra V ya. Iya. Matic. Matic. Kilometer. Kilometer di 101.000. Harga. Harga di 108 juta. Ah, murah kan. Dengan TDP teman-teman cukup bayar di 13 juta. Oke. Okay. Angsuran di 3,3 selama 5 tahun. 3 juta aja DP-nya. Serius, kita nggak bercandaan ya. Kita nggak ada briefing ngomongin apa segala macam. Ini gue gemeter loh, ini gemeter ini. Enak tau gemeter-gemeter gitu. Ini kok. Tinggal kasih musik aja. Udah. 8 juta udah. Gue kira juta. Udah 3 juta. 8 juta. Masalahnya Nissan, Om. Kenapa? Selama bukan batu mah nggak apa-apa. Ya kan, aman ini, man mobil. Kita 8 juta, deh. Kita pengajuan. 5 gimana, Om? Hah? Serius, 5. Serius ya. Dibuat serius. 8 juta gua isiin bensin full tank plus etol gope. Plus etol. Asal booking 5 juta. Deal. Ya. Murah booking 5 tinggal tambahin 3 udah ke DP kan. Iya. Dapat bensin ini full. Ini kita bahas yang terakhir. Oh, terakhir. Terakhir buat di episode kali ini. Ya. Kalau mobil mah banyak banget. Mobil pasti banyak. Oke, Brio. Brio E Automatic tahun 2021. Seger. Kilometer di 40.000. Oke, harganya berapa? Harga OTR ini kita pasang di 147 juta. DP-nya, Om. Dengan TDP cukup di 10 juta. Oke. Angsuran di 4,2 selama 5 tahun. Kita tuh suka kasih apresiasi buat yang nonton sampai habis, Om. DP 0. Gak usah ampun, DP. Ampun. DP 0 di Brio. Kali ini aja, bulan ini aja, gimana, Om? Mohon maaf, DP 0 sama aing nyerah, aing nyerah. Udah lembaran aja minta maaf. DP 0 karena udah nonton sampai habis, ya ampun gua enggak nonton sampai terakhir gitu. Ya, paling minim banget sih 7, Om. Wah, 7. 7. 7 kurang 5 2, bener. Pas. 2. Deh. 7 kurang 5 2. 7. Kurang 2, 5. Iya, benar juga. Itu benar. Duh, gue udah tau, hari ini gue udah ketahuan dong. Jadi, kalau 5, 2 nggak lepas, Om? 2, bro. 3 deh, Om. Belum, Om. Brio, Om. Gue kalau ada stok Agia mungkin gue kasih. Ini Brio agak sulit. Nyari masa yang sih? Kilometer rendah juga susah. Kilometer rendah warna putih ya? Iya, favorit banget udah. 5, bensinnya penuh. Ya udah. 5 juta buat yang sampai terakhir nonton, dapetnya murah banget. Angsuran juga murah tadi ya? Iya. Murah banget angsurnya. Screenshot dan aja yang penting. Screenshot aja, supaya bisa diklaim. Pokoknya semuanya asli, real, nggak ada gimmick-gimmick. Ya. Dan kualitas mobilnya
Joss banget kita udah cek juga ya. Keren banget. Berarti sementara ini dulu. Iya. Thank you banget Om Dika waktunya hari ini. Yep. Thank you sobat-sobat untuk share. Sampai jumpa di video selanjutnya.